Tega memang raja te anina aja satena men nah oblong baju ke belakang itu pada rebutan baju murah kali ya ada diskon kayak pasarnya di kota Kendi itu orang lokal baju tekstil kain bahan aja satena men mulut gami mengenun mata kita batenawa bala bala buru. Aku udah di salah satu Kandian Muslim Hotel. Sekali lagi aku ingatin, hotel di sini itu restoran atau warung makan. Di sini banyak pilihan makanan halal, jangan khawatir. Nah, sini banyak juga jualan kayak risol-risol di luar sana. Nanti kalau kamu masih lapar lagi bisa bawa pulang. Ini aku tadi udah aku pesan kabul beef. Nah, sekarang kabul beefnya udah datang. Penampakannya seperti ini, kayak martabak pada umumnya di Indonesia. Martabak gurih ya. Seperti ini penampakannya. Wow, sedikit lebih gede daripada instant bowl. Tapi dia nggak crispy, tapi dia elastis adonannya. Penampakan dalam dari beef kabulnya ini ada isian telur sama sayur-sayuran hijau sama wortel. Aku suka makan India. Dan yang ketiga ini baru datang rice and curry. Tapi aku pesan yang beef. Ini ada sayurnya, ada kayak anyang. Kalau kami di Medan bilang ini anyang. Ikuti terus jalan-jalanku di Kendi Sri Lanka selama 2 hari lagi. Aku nginap 3 malam di Kendi. Buon appetit semua. Sama aku pesen dessert. Nah, dessertnya itu namanya wortelapan. Wortelapan? Ya. Thank you. So, ini dessert baru datang namanya wortelapan. Caramel. Bentuknya kayak ini. Kayak bika ambon, tapi lebih keras. Disajikan dingin. Mau coba. Ya, kayak bika ambon rasanya manis. Manis banget. Minuman lime soda ini pengaruh dari kolonial Inggris. Ini cuaca panas segar banget. Kebiasaan orang di Sri Lanka yang aku lihat dari kereta api itu mereka jalan di rel kereta api dan ini kereta apinya rel jalurnya ini masih aktif. Di Indonesia juga kita bisa temuin ya orang-orang seperti itu. Kelapa muda. Aku beli kelapa muda harganya Rp70. Thank you, it's to see. Ini yang kerja, cucunya sama neneknya, atau anak sama ibunya.
Jadi aku mampir sebentar, lagi jalan-jalan tadi sama temanku. Malam ini untuk dinner aku pesan chicken devil, ini spicy, pedas. Nah ini teman aku dari Polandia, namanya Kamil. Aku jumpa dia 4 tahun yang lalu di Bangkok. Dan kan ini tetap berkomunikasi. Dan ini ada director Ricky, selalu menemani dan edit video. Nah sekarang aku mau buat sedikit video tentang dinner kami malam ini. Cheers.